Yuhu, para pencinta rating. Sabtu Minggu kalian ngapain aja nih? Sibuk bukber apa tetap stay nonton sinet kesayangan kalian? Nah, program kesayangan kalian kira-kira naik, turun, apa justru kelempar dari chart ya? Seperti biasa guys, kita akan bahas rating mulai dari hari Jumat 30 April, hari Sabtu tanggal 1 Mei. Penasaran kan? Ayo kita kepoin deh. Berikut 10 program terkeren untuk hari Jumat 30 April 2021. Peringkat 10. Di peringkat 10 ada buku Harian Seorang Istri. Yah, kemana nih fansnya? Ayo dong, kangen ada BHSI di jajaran 3 besar nih. Yuk, semangat lagi ya guys. Peringkat 9. Shopee Ramadan Sale ada di peringkat 9. Yuhu, Shopee udah bagi-bagi THR nih guys, gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Peringkat 8. Kultum turun di peringkat 8. Ayo guys, ditonton nih ilmu dari Pak Ustadznya. By the way, kalian pernah batal gak nih puasanya? Ayo ngaku. Peringkat 7. Upin dan Ipin naik ke peringkat 7. Yuhu, hebat banget nih si ganteng-ganteng kesayangan aku mampu ngalahin BHSI. Ayo BHSI, semangat ya. Peringkat ke-6. Di peringkat 6 ada Amanah Wali 5. Yah, Bang Wali turun nih guys. Kenapa ya? Padahal lagi seru-serunya loh. Peringkat 5. Putri untuk Pangeran ada di peringkat 5. Haduh, Pupa malah anjlok. Fansnya Babang Vero mana nih? Fix deh, aku tahu pasti kalian sibuk bukber kan? Peringkat ke-4. Preman Pensiun naik ke peringkat 4. Kang Epi emang gokil guys, actingnya jadi Kang Mus udah ngeresep banget. Kalau nggak ada Kang Epi, berasa makan sayur tanpa garam. Bener nggak sih guys? Akhirnya kita sampai di jajaran 3 besar nih guys. Sinet kesayangan kalian on show nggak ya? Yuk kita kepoin deh. Di peringkat ketiga ada Entong. Yah, si sang kodok alias Entong turun peringkat nih guys. Ayo dong Entong, gencarin lagi nih promonya. Kali aja gitu bisa ngalahin Ikatan Cinta. Peringkat kedua. Shopee Ramadan Sale ada di posisi 2 besar nih guys. Ayo ngaku siapa yang udah ngabisin jatah THR kalian. Akhirnya kita sampai di sang juara nih guys. Penasaran gak sih? Siapa ya? Yuk kita kepoin deh. Di peringkat pertama adalah Ikatan Cinta. Yeay, gokil guys. Masih aja nih Ikatan Cinta jadi juara. Yang lain jangan ngarep ya. Kita bahas 10 program terkeren untuk hari Sabtu 1 Mei 2021. Peringkat 10. Buku Harian Seorang Istri bertahan di peringkat 10. Yuhu, mantap cuy, BHSI mulai stabil nih. Mana fansnya, dukung terus ya. Peringkat 9. Love Story The Series naik ke peringkat 9. Walah, saingan saudara kandung nih. Seru juga ya guys. Saling ngerebut posisi. Peringkat 8. Kultum bertahan di peringkat 8. Yuhu, mantep nih guys. Ayo dong dengerin lagi nih kajian dari Pak Ustadz.
2 minggu lagi udah tayang loh. Kan tayangannya selama bulan puasa aja. Domirnya kembang. Peringkat ke-7. Upin dan Ipin masih kuat bertahan di peringkat 7. Upin dan Ipin emang the best banget deh. Tahan banting cuy. Entong melemah ke peringkat 6. Yah, entong. Kenapa nih? Kok makin melemah aja ya? Aduh, semangatin lagi dong buat si Entong. Tandanya musola semuanya udah beres. Udah kinclong. Peringkat 5. Di peringkat 5 ada preman pensiun. Haduh, guys. Kang Epi melemah nih. Siapa ya yang geser preman pensiun kesayangan kalian nih? Peringkat 4. Putri untuk Pangeran naik ke peringkat 4. Asik, Pupa udah mulai naik ke posisi semula nih. Ayo dong Pupa, semangat ya. Jangan mau kalah. Akhirnya kita sampai di jajaran 3 besar nih guys. Kepo kan? Hayo, langsung aja yuk kita ceki-ceki. Di peringkat 3 ada Amanah Wali. Gokil, Amanah Wali berhasil loncat loh. Dari peringkat 5 ke peringkat 3, mantep cuy. Ayo Bang Wali, semangat lagi ya. Adik, sampai mana ya? Peringkat 2. Tukang ojek pengkolan naik ke peringkat 2. Yoho, mantep. TOP emang the best deh. Apalagi ada Zaya yang actingnya tuh guys udah ngeresep banget loh. Akhirnya kita sampai di sang juara nih Cin. Pada kepo kan pastinya. Ayo kita cek yuk. Di peringkat pertama adalah Ikatan Cinta. Asik, gokil cuy. Rating dan share-nya udah ngena ke angka 50. Aduh, sadis. Gimana Cin? Seru ya persaingan ratingnya? Dan dukung terus ya program-program kesayangan kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Bucin pamit ya, selamat menjalankan ibadah puasa. See you!